Starbucks-nya ya. Nah ini. Ini kan? Iya, betul. Wow. Oh, gak expect dalamnya kayak begini. Lucu sih. Oke. Oke. Biasanya makan di mana sih? Enggak ada. Ada kiriannya. Oke. Pengen nyoba makan di salah satu tempat di sini, The Cold Brew. Duh, ngumpul. Sudah kayak gitu. Makanan Asia Tengah, kosong melompong. Atau di sana ada apa? Terus kita kesini lagi. Nih, Kancok Kopi Keren Belato Singapore Street Food Post Ribs. Oke, kita kesini. Jadi sebenarnya cuma buat tempat nongkrong-nongkrong doang sih guys, cuman nggak tahu kenapa dia tuh hype banget. Ini Kancah kadang ngerasa. Oke, di sana masih banyak. Wow, udah gelato. Kenapa kan ngapain gelatonya? Keren loh, masih aku live gitu. Ini kopi keren. Oke. Enggak kopi Country lagi. Mungkin nanti aku akan makan di sini aja. Mau sih harganya. Keeping yang caffeinated. Oke. Mari. Sebenarnya yang kuincar di sini adalah sour salad. Sour cup surabi. Agak-agak ngeblur. Biggest strips mie kocok, nasi bakar, surabi Bandung, somai, the biggest set. Okay. Post strips. Apa ya? Okay. Post strips. Gue sebetulnya pengen keluar. Jadi udah itu pojok doang sih, terus ini juga tangga entah kemana, dan inilah dia. Wow, aku akan ngajak kalian ke sana. Wait, aku lagi jalan. Konsepnya unik kok, ada bookstore. Kayaknya ini buku-buku impor guys. Nih, Namaste.
lagi di sini. Nah, kita lanjut lagi ke depan. Aku mau lihat tenan yang di sebelah kiri, guys. Motor sih mereka di atas-atas itu buat apa? Kayaknya buat foto-foto. Incar sebenarnya Sorcery, guys, di sini. Nah, jarang-jarang Sorcery dapat itu sama rumah aku. Ini apaan? Big and butter. Let me see the cake. Kayaknya kuenya kurang sih, kecil, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ada apa ini? Ada orang bawa tangga. Terus nih otomatis rumah kecil banget tempatnya, sumpah. Apa? Reden. Aku gak tanya apa sih sebenarnya Reden ini, cuma konsepnya kecil dan unik banget. Oh, skincare. Menarik. Menarik sih konsep-konsepnya, sumpah. Lucu banget, guys. Oke, Merch Nesha. Luar hujan banget, ya. Sumpahnya Sorcery. Tuh, Sorcery. Dan ini udah jalan ke atas, aku ngerti ini jalan apa, kayak siapa ya, aku nggak tahu ini jalan masuk dari mana. Sumpah di luar hujan. Dan ini aku jalan-jalan baik. Ini kayak ada semacam ini market. Aku langsung aja kesini, tuh. Mari kita masuk. Wow, this mushroom sort of egg. Jajanannya terlalu banyak yang belum aku cobain. Wow, sumpah ini jajanan Indonesia banget. Wow, tuh jajanannya. Gak paham sih. Green tea cookies, my lord. Green tea, oh green tea. Sorry, aku salah baca. Terus disini ada kue-kue, kue kenari, lalala. Terus ada apa ya? Oh, skincare. Wow, ada something. Terus copy paste. Something. Terus ada base. Natural skincare. Oke, kita kesini. Ini ada igloo. Terus ada tisu-tisuan. Terus ada jajanan-jajanan kayak gini.
Ya sebenernya gak tau nih jalan-jalan apa tuh sumpah. Ada mie godok dan mie goreng. Nanti akan aku cobain juga. Tapi harganya 13.500an. Terus ada fokusin dulu katanya dia ya. Oh, filosofi kopi pantesan. Oke, kita masuk lagi. Ini ada nenek moyang di atas. Oke, Amels tapi tutup. Terus ini ada, wow, garden. Garden sumpah. Terus di situ yang Randy tadi, ini gardennya guys. Apa itu sih? Oke. Terus sana sih lewat pacar merah lagi. Iya, toko buku yang tadi. Aku mau ke Sorcelli. Oke, bye. Sorcelli aja. Ini filosofi kopi buat nongkrong gitu. Nah, ke sebelah. Hujan. Parah. Masih hujan sih, bodo amat ya. Kayak gini-gini aja, kan aku mau ke sebelah. Bye. Hujannya rintik tapi deres gitu loh. Nah ini Sorcelli. Oh, Sorcelli. Ya Allah. Oke guys, jadi aku udah beli si Sorcelli buat topping. Pakai taro sama pakai chia seed. Terus aku mau duduknya di bawah ya. Ini gimana guys? Aku bingung kalau di atas juga gimana, kalau di bawah juga gimana. Ya udahlah di bawah aja. Aku mau ke bawah dulu. Ini belakangan, belakang aku. Tuh. Di tengah-tengah saya lebih aman. Mau begini. Nah, di sini aja yang aman. Oh, oke guys, tadi aku udah selesai dengan Sorcelli yang kecil di harga 54.000. Terus sekarang aku mau nyobain gelatonya. Gelato ada di sebelah kiri kalau dari pintu masuk. Wait, aku mau buang sampah dulu. Nah, di sebelah sini dekat kaca. Literally aku lapar. Belum makan. Jadi di sini gelato. Aku mau nyobain gelatonya. Ini gelato. Mari kita masuk. Ini cuman sepinya minta ampun, dalamnya like no cuman country. Terus sebenarnya aku lapar, aku pengen makan. Di sana sih gak ada apa-apa lagi. Wait. Yep, gak ada apa-apa lagi. Oke. Nggak ada apa-apa lagi. Nanti terakhirnya orang itu kesini kalau nggak serabi nasi bakar. Wow, ini kocok pisang bakar kopi. Bentuk komplit, bentuk single. Rata-rata orang sini berarti bukan buat makan, tapi buat nongkrong. Karena ini juga kosong parah. Like one white piece. Jadi di post ribs ini, dia kan tadi ada biggest ribs in town. Jadi ada ribsnya ini yang segini, ini 350.000.
terus ada menu di sini, aku pengen beli rice bowl iga. Terus untuk iganya sendiri dia ada di sini, King Wraps. Yang 4 tulangnya itu 350.000, setengahnya 180.000 dan postrip signature-nya 129.000. Oke. Terus aku mau beli yang ini, pengen nyobain postrips yang ini, rice bowl iga. Semoga ada. Mari kita ke dalam. Di sini keadaannya malam hari, sekarang udah 20.02, jadi kayak gini sepinya. Tuh, ini nggak dibilang sepi, nggak sepi-sepi juga sih, karena masih lumayan rame tuh buat foto-foto. Terus lumayan lah. Wait, nah ini belakang